Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman ja'alana ummatan wahidah. Umirna bil jama'ah wa nuhina 'anil firqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wala nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Para pendengar sekalian, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita iman yang bersatu, iman lisan kita, iman hati kita, begitu juga iman perbuatan kita. Kita juga bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kita Islam yang kafah, Islam yang paripurna, Islam yang sempurna, Islam di mana saja dan kapan saja. Pagi Islam, siang Islam, malam Islam, dan kembali bangun tetap dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Para pendengar sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada di antara kamu telah melaksanakan tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihud dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azabnya neraka jahannam, dan dari azabnya alam kubur, dan dari fitnahnya kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnahnya Masihud Dajjal. Para pendengar sekalian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membacakan diri kita dengan iman yang teguh dan tauhid yang tegak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkayakan diri kita dengan amal soleh, karya utama bagi segenap kemanusiaan dan dunia semesta. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.